Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat cerita bonsai. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Rizal di channelnya Teguh Rizal DC. Pada kesempatan kali ini saya coba mereview bonsai-bonsai atau koleksi bonsai-bonsai saya yang sudah berhasil atau yang baru 50%. Ini di depan saya ada satu bonsai daunnya sudah pecah semua, cuman batangnya masih tinggi ya, belum sempat dikerdilkan. Ini ada daun yang pelepah di bawah sudah saya tarik untuk melakukan proses kerdil. Dan yang di bawahnya batoknya belum saya lakukan pernis. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya yang ini sudah lumayan ya. Cuma ujung daunnya belum pecah. Tapi umurnya sudah hampir 1,5 tahun. Ini kemarin sudah 2 kali saya lakukan pernis, mungkin karena tidak terawat ya, ataupun saya kurang menjaga. Jadi hasilnya sudah seperti ini lagi. Dan yang ini pelepah-pelepah yang ini sudah saya tarik semua. Cuman yang tunas yang baru keluar yang belum saya lakukan penarikan. Ini salah satu program untuk kerdil daun. Jadi yang selanjutnya yang ini sudah lumayan jadi bonsai, cuman masih tinggi ya, batoknya sudah terlepas dan akarnya pun sudah mulai ada akar baru ya. Ini yang ujungnya cuma tinggal sedikit lagi, hampir pecah semua. Mungkin yang tunas selanjutnya sudah aman, sudah mulai pecah. Jadi teman-teman lihat akar yang ini cuma tinggal berapa akar ya, tapi masih kuat untuk nahan bonsai yang satu ini. Nah, ini ada akar baru lagi yang baru mau keluar. Nah ini dia, ini si oren, mungkin dari batangnya kecil, pelepahnya juga kecil, dan batoknya teman-teman lihat juga kecil, tapi batoknya sudah jatuh, cuman dikuatkan oleh akar pada yang di pot. Nah ini belum pecah juga semua daunnya, tapi alhamdulillah sudah setengah jadi bonsai ya teman-teman. Nah ini juga oren. Ini bonsai yang satu ini dipercantik dengan bunga, satu pot dengan bonsai, tapi untuk sekarang masih kelihatan bagus ya, tapi nanti pasti kita pelin bunganya. Nah ini sayang, kemarin saya tidak melihat ada hama ya atau ulat. Ini dia teman-teman lihat, pelepahnya sudah mulai dimakan sama ulat atau daun-daunnya. Jadi teman-teman, itulah hasil koleksi bonsai saya. Ada yang sudah jadi dan yang masih setengah. Ada juga yang belum jadi bonsai, baru proses program bonsai. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya Teguh Rizal DC untuk mengikuti program bonsai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.